Menjadi tua itu mutlak dan tak bisa dihindari. Namun, menjadi miskin dan terlantar di usia senja, mungkin tak ada orang yang mencita-citakannya. Seperti kebanyakan manusia lainnya, Mak Raena tak pernah terniat untuk hidup miskin dan sebatang kara di gubuk tua miliknya. Namun kenyataan pahit itu ia rasakan bertahun-tahun lamanya. Mak Raena, nenek yang sudah berumur 80 tahun ini, tinggal sendiri di gubuk tuanya di Korong Kampung Tanjung, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Limo Kota Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tinggal seorang diri tanpa ada anak ataupun cucu yang menemaninya menjalani hari tua. Tak hanya itu, kini Mak Raena sudah tak bisa lagi berjalan dan hanya duduk saja yang bisa ia lakukan di lantai rumahnya yang kotor. Sehari-hari ia hanya duduk menghadap pintu belakang rumahnya, berharap ada orang yang datang menghampirinya, membawakan makanan, atau sekedar memandikan tubuhnya yang sudah lama tak tersentuh air. Lihat saja gubuk tua Mak Raena yang sudah bolong dan bocor. Jika hujan tiba, air menggenangi lantai tempat ia merebahkan diri dengan alas tikar usang. Kedinginan, jangan disebut. Kelaparan sering ia rasakan. Jika lapar mulai menyerangnya, Mak Raena kemudian memukul-mukulkan piring makanannya ke lantai, berharap ada orang yang mendengar dan mengantarkan makanan untuknya. Jika tidak, rasa lapar itu akan terus ditahannya hingga datang pertolongan. Sehari-hari ia hanya bergantung pada bantuan warga sekitar yang peduli dan mengantarkan makanan. Kadang sanjung itu nyala lalu kan. Bila tekan ada ya lalu. Cuman di atas tikar ya Pak? Ada di tikar. Ya, ada itu aja. Setelah ini ada itu. Kedinginan ada dia Pak? Hanya tidak ada yang berdingin ya, kalau di mandi itu sebut dingin ya. Oh gitu. Nah, ini pernah kedinginan dah. Nah, kalau yang apa itu PC mungkin masih kuat. Menurut warga, Mak Raena punya seorang anak yang masih tinggal di daerah Padang Pariaman ini. Kalau saya sebagai kita pemuda Pak, cuma sama anaknya udah saya bilang. Jadi bu, kata saya kan, ibunya kok begituin aja. Jadi ada anaknya nggak datang-datang sini kan. Jadi saya juga susah Pak bilangnya. Anaknya di mana Pak? Anaknya di tinggalnya Padang Sago Pak. Kini Mak Raena hanya bisa berdoa dalam hati, berharap penderitaannya segera berakhir dan bisa merasakan hari tua lebih nyaman dan berbahagia bersama keluarga, anak dan cucunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Mak Raena. Amin.